kuliah tadi malam saya dong mau. Mau enggak kuliah? Iya, udah Novia lupa. Mendadak seru salat Isya kita jalan yuk. Kirain hujan kan hujan ya? Iya, hujan. Kalau hujan enggak jadi. Enggak. Mau beli bakso. Sana itu makan bakso. Mas. Heeh. Diangkat. Gulanya disaring. Ini gula kotor. Merah nih, gula merah. Kotor sekarang. Gula merah. Banyak kotorannya. Sambil goreng sambil nih tuangin gula merah. Sudah kering baru campur gula merah. Sudah keras ini udah mateng ini ubinya. Iya, ubinya baru taruh gulanya. Iya. Biar nyatu ya. Biar nyatu. Terus diaduk gitu sampai rata terus diaduk. Atau kita sisihkan gini. Udah. Kalau kita kan kalau sudah enggak lengket di tangan ya udah. Kalau terlalu keras, Be, enggak cepat di enggak bisa dicetak. Cetak itu Mak nanti kering, apa? Cepet. Kering waktu kita ngani itu bubur. Hancur. Hancur lagi dia. Biar banyak gulanya pas ya, tapi terlalu kering hancur. Teknik juga ya. Harus pas-pas. Bengkok kan penyaring. Ini berat kan. Oh. Bengkok. Berat. Lemes. Harus dibantu pakai paku. Ya lah atas anu tiang tahu mbak anu non sehingga itu non anu angin non anu di kilo itu oleh-oleh untuk oleh-oleh mama ya. Itu nanti gas yang di mana di sini gede apa ini gas ini oleh-oleh mama di Jawa itu tadi serang mas apa serang mas apa ini yang kayak gini 600 tuh lihat tuh yang di dalam juga 600 kalau sekali bikin berapa kilo saya ubi goreng campur gula merah apa namanya sehat ubi crispy 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 mas orang yang mau cepat nah, ini. Sampai saya jadi 15 ikat sehari bisnis crispy crispy ubi mas cetakannya itu sudah saya baru di ubi aku. Oh, ini gulanya ini yang belum digoreng itu pakai bakul hijau ini goreng baru dimasukin parutnya baru mendidih ini. Pagi-pagi goreng ubi. Saya ubi campur campur gula merah ubi mas crispy ubi mas enak manis bapaknya Dina mana punya istri mana enggak punya apa-apa.